Matur nuwun sedulur Senin Parma pewartos 5 Simpang 5 TV. Sedulur nyedai dina riyaya Idul Fitri dadi berkah kanggo penjual pakaian muslim ning pasar Kliwon Kudus. Amarga penjualan pakaian muslim ningkat nganti 100% luweh. Kau ingin suasana pasar Kliwon Kudus nyedai dina riyaya pakaian busana muslim akeh diburu pembeli dadi persiapan ngerayakno lebaran. Salah siji pedagang busana muslim Farida Septiani ngomong, peningkatan pembeli kedadian wiwit minggu ketelu Ramadan. Yen ning dina biasa pembeli mung 10 nganti 13 wong, nyedai dina riyaya pembeli ningkat nganti 100% luweh, nyapai 50 pembeli sedino. Diperkirakan peningkatan pembeli bakal terus kedadian nganti nyedai dina riyaya. Tahun kemarin sama tahun ini hampir sama, lumayan rame. Berapa persen berbandingan dengan hari-hari biasa mungkin? 100% kayaknya ya. Kalau hari-hari biasa memang sepi mas. Pada mungkin ya banyak yang beli di online juga ya. Terus ini alhamdulillah mau lebaran ini puasa rame banget. Kisaran ada berapa sampai berapa pembeli bu sehari? Udah terhitung ya. 50 juga ada kayaknya sehari itu. Kalau hari biasa ya, itu yang eceran ya. Eceran kalau ya. Bakul kan ya pasti sih. Bakul mesti ada. Kalau hari biasa sampai 50 tuh? Enggak nyampe 10. Aku kan juga grosiran sama ya. Eceran ya. Gitu ya, siap. Ya. Rego pakaian muslim gunane Farida dipatok mulai 100 nganti 200.000 rupiah. Pembeli sing teko ora mung saka Kudus nanging saka macam-macam daerah. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.